Halo, sama saya lagi. Teman-teman, kita berada di hutan ya. Saat ini di Homo Sort. Masih di Homo Sort. Kita di hutan lagi berjalan-jalan. Tapi ini di sekeliling ini muras ya sebenarnya ya. Ini muras dulunya. Sekarang udah kering. Muras di tengah-tengah hutan. Kita berada di tengah-tengah muras sebelnya di sini. Nih, kebayang ini kalau hujan deras ini di sini tuh semuanya flowed water, air di sini. Hij is wel een plank, schat. Ja, ik van de week paaltjes kopen. Ja, die was een van die vierdaagse Nijmegen ja, geweest. Klop, ja, ja, maar dat staat er niet op. Ja. Je ziet ze liggen. Maar die is voor de camper hier. Camping geweest, toch? Ja. Ja. Een kampement hier. Ya, dan di sini temannya kalau lagi 4 hari di Nijmegen itu kan ada jalan Vierdaagse Nijmegen. Jadi berjalan selama 4 hari di sini berturut-turut, banyak sekali yang mengikuti itu. Jadi tradisi ya di sini di Nijmegen ya. Siapa saja juga boleh ikut, tapi harus mendaftar dulu. Dan di sini tempatnya untuk camping hanya untuk militer saja, tempat militer camping yang ngawasin Vierdaagse Nijmegen. Vierdaagse lopen Nijmegen. Berjalan 4 hari di Nijmegen. Hoeveel kilometer is de Vierdaagse Nijmegen? 4 dagen, iedere dag 40 kilometer. 40 kilometer, teman-teman. Dat is een tentharing. Aku melihat sesuatu, kirain batu. Tapi bukan, ini adalah... Tentharing, die zit een halve meter in... Tentharing, ini saya cabut-cabut. Nggak bisa, karena ini untuk mendirikan tenda ini. Ya, untuk mendirikan tenda. Kirain, aku nemu batu cantik. Bukan. Hoeveel kilometer moet lopen? 4 dagen 40 kilometer. 1 hari setidaknya 40 kilometer jalan ya orang-orang. Terus total hoeveel total dan eigenlijk? Zeg je? Hoeveel total 4 dagen Nijmegen? 4 keer 4, 1660 kilometer is dat. 460 kilometer? Ja, 4 dagen van 40. Ja. 4 keer 4, 1660. Huh? 100, ja, 4 keer 4, 16. En die nul erbij vanwege de 40 kilometer. Dus? Nou, 4. 4 dagen van 40 kilometer. In 2 dagen loop je de 80. Ja? Plus die andere 2 is ook 80. Dus 100. En 80 is 160. 160, die heb je lang. 160 kilometer berjalan selama 4 hari di Nijmegen. Ini sudah menjadi tradisi di Nijmegen. Ya. Nah, itu tadi tempatnya camping militer yang mengawasin. Karena luar biasa banyaknya orang yang mengikuti ya. Tofu? Gitu. Jadi kalau di kota itu ramenya luar biasa kalau lagi 4 hari berjalan berturut-turut ya. Ya. Ramenya luar biasa. Saya sendiri jujur belum pernah mengikuti, hanya sewaktu itu bulan Juli sebenarnya itu bulan Juli Vierdaagse Nijmegen.
Jadi rame banget. Kebetulan sewaktu itu saya jenguk mertua saya juga. Hari itu saya melihat sedikit kita masih di hutan ya teman-teman. Tuh, di sekeliling tuh rhododendron. Ja. Itu tanaman rhododendron ini. Rhododendron. Hele mooie bos met allemaal bloemen. Ros. Ja. Ros. Afhankelijk van de grond. Oh ja? Ja. Want, oh? Als er wat meer ijzer zit, dan is het wat groeier. Ja? Ja. En dit is klei. Hmm. Algemeen bosgrond, dus dat wordt wat roziger. Rozig inderdaad. Ja. Je hebt ook witte, heel ja. Veel. Ja, en witte ook. Ja. De hutan. Ik zal eens even kijken. Ja, saat ini jam 4 di tempat kita ya. Kalau somer itu sepertinya hari tanpa malam. Karena kalau musim summer itu di Holland itu jam 5 matahari sudah terbit ya. Jam yang paling panjang matahari terbenam itu kalau pada hari itu jam 10:30 baru matahari terbenam. Sekarang Agustus matahari terbenam sekiranya jam 9:30 ya, masih terang benderang ya, jam 8 jam 9. Kadang kita juga masih meluyur di hutan ya, jalan-jalan ya, itu enak sekali. Justru cuacanya enak sekali kalau jalan-jalan sore di hutan ya teman-teman. Tapi kalau cuacanya panas banget ya, nggak betah di luar lo teman-teman. Apalagi di jalan di teriknya matahari. Nggak betah, kayak di Indonesia juga ya. Nggak kuat deh. Kosong. Demikian saya juga sebenarnya udah gosong ya. Gitu. Wah, 5 menit aja saya sudah. Sudah gelap warna kulit. Yang ini enggak kelihatan kayaknya pakai filter ya teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, semoga menghibur teman-teman di sana dan semoga menginspirasikan. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Bye. Tofu. Hai. Ciao. Ada beberapa orang di depan kita ya.